Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Iksan Dan kali ini kita akan bikin video reaction Yang saya yakin teman-teman pasti akan suka semuanya Oke okay, langsung aja Satu, dua, tiga Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, -bapak Presiden eh, yang merupakan idola saya dan juga idola anak muda di idola Malaysia anak dan muda. juga di Indonesia. Menpora Malaysia ini ya. Dapat mesej daripada Bapak Presiden kepada rakyat Malaysia. Ya ini saya satu mobil dengan uh, dengan Bro satu Bro Bro Sate. <laughs> mobil dengan Bro Sate. saya sangat sekali ada menteri yang smart cerdas oh, smart. Uh, satu mobil dengan saya dan, uh, Indonesia dan Malaysia sebagai saudara serumpun apa tadi Pak Indonesia dan Malaysia sebagai saudara serumpun lebih kenceng lagi Pak. Indonesia dan Malaysia sebagai saudara serumpun. Oke, lanjut. Bersama-sama bekerja sama dalam segala bidang, insyaallah dalam segala bidang, investasi, perdagangan, hubungan tenaga kerja, saya kira semuanya harus baik, semuanya harus baik. Oke, itu tadi, teman-teman. Ya, uh, semua hubungan, semuanya harus baik. Semuanya harus baik. Itu pesan penting yang menurut saya harus digarisbawahi, ya, harus dari seorang presiden, presiden kita, teman-teman. Jadi, ini uh, beberapa catatan yang saya inilah, ya, saya buat ini, ya, dari pernyataan singkat dari Bapak Presiden kita. Uh, konsep pemahaman serumpun ini sebenarnya udah saya bahas. Saya bosan juga sebenarnya bahas ini bolak-balik ya. Tapi yang konsep pertama saya yang saya baca dari sumber uh, apa namanya media di Indonesia masih nggak bisa diterima gitu kan. Jadi saya sederhanakan aja gitu kan konsep serumpun yang saya pahami gitu loh. Saya pahami. Jadi gini, dulu Malaysia itu bagian dari Indonesia gitu. Jadi ini saya dapat sumbernya juga dari okezone.com ya. Jadi negara-negara yang dulunya pernah jadi bagian dari Indonesia itu ada enam uh, negara, teman-teman. Ya, ini teman-teman bisa cek sendiri di news .com. Nah, ini yang pertama: ada Timor Leste, kedua ada Malaysia, ketiga ada Brunei Darussalam, lalu keempat ada Filipina, lalu kelima ada Kamboja, dan keenam ada Singapura. Jadi, ini dulu berada di bawah uh, kekuasaan kerajaan-kerajaan uh, Indonesia, ya, ada Singosari, ada uh, Majapahit, terus ada... Uh, apa namanya? Singosari, Majapahit sama Sriwijaya, nah itu satu lagi teman-teman. Jadi memang dulu di bawah e, kekuasaan Nusantara gitu teman-teman, terus sampai akhirnya datanglah penjajah e, di wilayah yang Malaysia sekarang itu dijajah British, nah terus Indonesia dijajah Belanda, akhirnya berdirilah sekarang negaranya masing-masing gitu teman-teman ya. Jadi menurut saya konsepnya tuh kita pemahamannya dibalik gitu, dibalik dalam arti gini, e, ketika istilah serumpun itu keluar, berarti apa namanya Malaysia yang diserumpunkan dengan kita. Jadi kita yang lebih besar gitu. Kita memposisikan kita yang lebih besar gitu kan. Jadi Malaysia dulu bagian dari kita. Berarti Malaysia yang diserumpunkan dengan kita. Jangan uh, serumpun itu menganggap kita yang serumpun dengan Malaysia gitu loh. Ya, kalau gitu berarti kita bagian dari Malaysia gitu. Maksud saya seperti itu teman-teman. Jadi ketika saudara-saudara uh, kita yang di timur. Saudara-saudara bagian timur yang memang nggak setuju dengan istilah serumpun ini, ya nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa karena memang Uh, istilahnya, Indonesia yang bagian timur juga bagian dari Indonesia, terus yang serumpun dengan Malaysia, yang bagian-bagian barat, yang misalkan Kepulauan Riau dan lain-lain Kalimantan gitu. Ya, memang apa namanya uh, yang serumpun dengan Malaysia itu gitu loh. Jadi, konsep yang serumpun itu maksud saya itu sama-sama bagian dari Indonesia. Walaupun itu dulunya, ya, makanya banyak orang-orang Malaysia itu yang bilang uh, dulu-dulunya uh, nenek moyang mereka itu berasal dari Indonesia itu banyak banget gitu, teman-teman. Uh, misalkan dari... Orang-orang Melayu yang wilayah e, kepulauan Riau dan lain-lain atau misalkan e, neneknya orang Jawa gitu banyak juga gitu teman-teman. Jadi maksud saya seperti itu. E, ini bukan berarti terus akhirnya mengkotak kotakkan Indonesia Timur nggak e, mau serumpun dengan Malaysia. Ya itu tadi saya kembalikan. Memang nggak apa-apa gitu loh. Karena semua bagian dari Indonesia walaupun Malaysia ini dulunya, dulunya gitu kan. Bagian dari Indonesia itu dulu, zaman dulu. Tapi secara garis keturunannya tuh masih ada gitu loh keturunan dari Indonesia. Jadi kita yang memposisikan sebagai bangsa yang lebih besar karena kita yang lebih beragam dari Malaysia gitu kan. Dengan fakta bahwa kita adalah bangsa yang besar, kita harus memiliki jiwa yang besar juga gitu teman-teman. Bahwa ya itulah sejarah gitu loh. Dan ini bukan berarti harus memaksakan yang saudara-saudara bagian timur untuk serumpun dengan Malaysia. Enggak gitu loh teman-teman. Jadi sesuai pernyataan Bapak Presiden tadi, memang untuk menjaga hubungan baik gitu antar kedua negara itu kan, baik dalam segalanya itu tadi teman-teman ya. Terus poin selanjutnya, ketika saya sampaikan uh, video tentang pernyataan Bapak Presiden tadi, banyak banget komentar-komentar uh, yang intinya tetap nggak setuju, uh, tapi terlihat tuh mulai beda-beda gitu kan. Ada yang Allah cuma Presiden doang katanya gitu kan, Presiden juga bisa uh, diturunkan sama rakyat, waduh tinggi sekali Anda ya uh, angan-angannya terlalu berbahaya gitu loh, membahayakan itu ya pernyataan seperti itu ya, kayak provokator yang mau melengsarkan presiden itu bahaya banget, cuman gara-gara pernyataan uh, serumpun gitu kan, bahaya banget tapi yang saya garis bawahi, ada juga yang komen seperti ini ya uh, itu kan hanya diplomasi gitu kan uh, presiden hanya basa-basi dengan men menporanya Malaysia gitu kan, uh, ini ya diplomasi, uh, ya oke okay lah mungkin memang diplomasi, tapi Uh, secara gestur saya lihat, enggak sih ya, saya gestur uh, dari Bapak Presiden tadi, tanpa ada paksaan, langsung tiba-tiba nyeplos ngomong, uh, kita saudara seruput gitu ya. Dan kalaupun memang itu diplomasi, yang kami lakukan, yang saya lakukan sebagai saya netizen ya, saya netizen-netizen yang saya uh, bikin konten, menjaga, berusaha menjaga hubungan baik, Uh, saya bilang saya setuju lumpuh saya tujuannya juga diplomasi video di le ya level net ya neti juga jadi sesama netizen, saya berdiplomasi sama netizen yang menonton video ya, gitu loh uh, nah kebetulan yang menonton orang-orang Malaysia gitu kan saya berdipesi juga uh, dengan cara serumpun itu kita hubungannya baik hubungannya. terus uh, setelah ini namanya Komen-komen nanti kan yang muncul akan adem gitu loh Kita bacanya tuh enak teman-teman Lalu di selanjutnya saya uh, komen juga ya Allah itu nanti serumpun akhirnya klaim budaya segala macem Ini sudah pernah saya bahas di video saya sebenarnya Skin Fiction di uh, channel Bapak uh, Akbar Faisal Uncensored Nah mungkin bisa teman-teman cek juga di video saya Nanti sih uh, screen ininya lah thumbnailnya aja ya sini jelaskan Bapak Akbar Faisal mewawancarai uh, Perwakilan delegasi ya uh, Delegasi Indonesia UNESCO Membahas salah kebudayaan-kebudayaan gitulah. -kebudayaan jadi memang tidak klaim-klaim uh, budaya itu enggak ada gitu loh. Yang ada memang uh, saling merawat budaya, budaya yang tumbuh di negara masing-masing. Jadi ini penjelasan singkat saya aja ya. Jadi kalau mau pengen uh, jelasnya, detailnya ya ditonton aja video dari Bapak Akbar Faisal Uncensored. Nanti saya kasih uh, link-nya di deskripsi juga bisa. Nanti atau nanti screenshot thumbnailnya bisa biar gampang nyarinya ya. Lalu uh, yang sering muncul juga komen-komen tentang TKI meninggal. Nah, itu TKI meninggal satu kan uh, mereka tuh jahat-jahat gitu-gitu. Oke, ini saya juga prihatin ya dengan TKI-TKI kita yang uh, kemarin belum lama sampai 149 meninggal diperlakukan dengan buruk. Uh, pertama, tek legal. Memang ilegal itu berisiko. Ya, walaupun memang perlakuannya memang buruk banget ya. Uh, itu saya juga nggak setuju. Jadi, uh, disitu di situ yang garis kita harus kita garis bawahi pelakunya atau oknumnya itu adalah instansi, teman-teman ya. Jadi instansi uh, semacam ya kalau di sini, imigrasinya, imigrasi uh, mungkin juga yang nangkap juga PDRM-nya, mungkin yang nangkap ya. Nah, itu oknum-oknum. itu Kalau sudah di level itu, itu yang uh, melawan harus pemerintah kita juga yang sesama punya kekuatan hukum, gitu loh. Kita di level netizen, di level uh, saya ini ya, level saya penonton lah, saya cumanannya ya kita nggak bisa bantu apa-apa gitu loh. Karena itu udah harus jadul gitu kan, usut cara hukum gitu. Kecuali itu berita nggak ada yang ngangkat terus, di, kayak didiemin. Nah kita baru bisa bersuara gitu teman-teman. Karena ini sebenarnya udah uh, diusahakan sama pemerintah gitu kan. Jadi nggak perlulah uh, di, ini kan kita, sebagai penonton membesarkan nah, yang kita sang, ya sesama netizen di Malaysia yang mungkin nggak tahu apa-apa gitu loh itu malah memperkeruh keadaan itu biarkan pemerintah yang bekerja melawan pemerintah sana juga gitu Mem melawan uh, apa namanya mencarinya gitu teman-teman ya Dan ini kabar terbaru juga, ternyata Indonesia stop sementara pengiriman TKI ke Malaysia, teman-teman. Jadi ini beritanya baru satu hari yang lalu ya. Indonesia menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja atau PMI ke Asia, termasuk ribuan orang yang direkrut Tor saja ternyata. Langkah ini dilakukan untuk peran kesepakatan akan para pekerja yang diteken kedua negara. Penghentian sementara pengiriman tenaga kerja itu jadi pukulan berat bagi Malaysia yang merupakan produsen minyak sawit terbesar ke dunia dan rantai utama dalam rantai pasokan global. Dengan itu Malaysia terancam sekitar 1,2 juta yang dapat gagalkan pilihan ekonomi. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono, mengatakan pembukaan itu diberlakukan setelah otoritas imigrasi Malaysia terus menggunakan sistem rekrutmen online untuk pekerja rumah tangga. Padahal sistem itu diduga dengan perjanjian dan kerja paksa. Pengoperasian, antara, pengoperasian sistem itu melanggar ketentuan perjanjian yang ditandatangani antar Malaysia dan Indonesia pada April yang bertujuan meningkatkan perlindungan pekerja rumah tangga yang dipekerjakan di Malaysia. Ini temennya, penyebabnya dihentikan itu. Jadi, Memang ya itu, uh, apa namanya, pemerintah juga nggak tinggal diam gitu loh untuk kasus-kasus yang sering muncul ter terkait kerja Indonesia. Jadi ya kita pasrahkan ke pemerintah kita yang bekerja, kita yakin uh, pemerintah bisa melindungi TKI kita ada di sana gitu teman-teman. Dan selain itu ya, kan cuma dipandang buruknya aja, tenaga kerja Indonesia juga masih banyak yang, yang di sana. Baik-baik aja yang uh, merasanya bahkan mungkin keluarga di sana gitu. Ya nambah-nambah kontrak itu banyak teman-teman. Dan juga dan juga pelajar-pelajar kita yang saat ini sedang menuntut ilmu di sana karena memang uh, di Universitas Malaya itu uh, masuk ke 100 besar universitas baik di dunia gitu. Jadi kita hanya hanya melihat sisi buruknya aja Kita juga sisi positifnya gitu kan. Jadi semoga kita kedepannya nih antar netizen bisa baik lagi terutama gitu, di dunia nah, karena kalau ketemu orangnya ramah-ramah gitu kan. Ini saya sering banget uh, ketemu orang-orang dari Malaysia itu ramah-ramah banget gitu teman-teman ya. Jadi janganlah kita ciptakan suasana yang seru dengan komen menurut saya nggak memperbaiki ke keadaan tapi malah keruh Apa susahnya gitu kita, kita cuma tinggal komen yang ada kan malah dapat hal positif juga. Saya yakin, saya selalu punya prinsip saya bar so yang positif itu akan positif juga. Tapi kalau kita yang tebar-tebar nah, ini negatif juga. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Ini video dari Pak Jokowi cuma singkat sebenarnya satu menit poin-poin uh, yang dapat ini banyak banget ya. Segitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu nonton video ini. Dan salam warahmatullahi wabarakatuh.